Biasanya gua kemarin pulang kampung, mana oleh-olehnya? Ada? Apa itu? Yang kayak apa bentuknya itu? Hitam kali. Calak Amirullah, penasaran kali itu ismata kali itu kayak Amirullah. Amirullah. Yeah. Oh, hitam betul ya. Hampir mirip orang yang diril itu. Aduh, kita gak seru ya. Bapak itu mana? Bapak itu mana? Udah lama di situ, kita makan ini. Mantap kali. Gimana? Oh, bapak. Saya ada dulu sih. Sekarang beresin semua, kita lanjut kerja, kita ngomong kursian. Yuk, beres. Gil, kamu sweeping gitu. Ujung sana sampai sini, kamu sweeping ya. Dit, kamu dusting sebelah sini. Bawahnya juga di dusting ya. Sampingnya, dalamnya, bawahnya di dusting semua. Iya. Kir, jangan lupa sudut-sudutnya, Kir. Ya? Masih semua, di sweeping. Ya? Nah, kamu tahu. Allah. Amir sih.
Ya halo Bu. Halo Pak Jen, lagi di mana nih Pak Jen? Lagi di basement ini Bu, ada apa ya Bu? Gini Pak Jen, tadi Pak Amir sih keliling Pak. Dia ada sedikit komen melakukan pekerjaan kanopi kemarin Pak. Kalau bisa ketemu Pak hari ini Pak. Kamu di mana Bu? Lagi di lobi depan nih Pak. Yaudah saya jumpai kamu di lobi ya. Oke Pak, oke Pak. Itu? Iya Pak. Jadi apa kamu bilang? Saya bilang info dulu sama Bapak. Yaudah sekarang kalau enggak kita jumpai Pak Amir Singh aja. Oke Pak. Biar saya terima Pak Amir Singh ya. Oke Pak. Oke, Pak.
dibuka dulu. Kemudian rasanya ya. Masuk di aksinya. Yang atas ya, jadi kamu naik pelan-pelan. Ini tangganya, Pak Jatir, selalu dipegang, jangan pernah ditinggal. Ya, kisi-kisinya jangan dipijar, itu nggak kuat, nanti patah pula. Ya, yang penting hati-hati, terus dipegang tangganya. Pak Niko, ya, terus dipantau, jangan sampai terlewat. Ya, kita takut ada kejadian yang enggak nantinya. Iya, Pak. Oke, paham ya semua. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak Jin. Cepat, Pak. Biasalah, keliling nih, pengecekan ketiga. Amir Singh. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting terus diawasi, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, jangan sampai terlewat. Kita takut kejadian seperti kemarin-kemarin nanti. Wah, gawat juga. Oke? Ya, Pak. Ya. Nah, gimana nih? Sudah sejauh mana nih perkembangan pekerjaan yang saya kasihkan sama bapak-bapak sekalian? Sudah setengah pekerjaan ini. Sudah setengah pekerjaan. Ya, mungkin sore hari pasti selesai, Pak. Saya akan pastikan, Pak. Nah, selesai sore hari. Baik, baik. Pastikan ya, Pak Jin. Ya, Pak. Ini hari selesai. Ini tangganya pastikan jangan sampai jatuh. Kemudian yang memastikan pekerjaannya, kemudian body harnessnya pastikan benar-benar terpasang ke operatornya. Iya, Pak. Ini ya. Safety kita, Pak. Nah, baik, baik, baik. Jadi mungkin sekali lagi saya percayalah ya dengan skill yang dibeli yang kalian dapat. Thank you.
Oke, Pak Jin, saya tinggal kembali lagi. Kebetulan saya banyak kerjaan. Tahulah kalau klien ini kan kerjanya nggak henti-henti. Sibuk ya, Pak? Ya, sibuk selalu. Jadi kalian lanjut pekerjaannya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, ya. Kalau gitu saya tinggal ya, Pak Niko, Pak Jin. Ya, kalau bahas kalian. Oke, itu ya. Oh, saya antar Bapak dulu ya, Pak. Oke, Pak, ya, Pak. Dit, atasnya, Dit. Tapi hati-hati tetap, Dit. Oke, Pak. Oke, Dit. Ya, Pak. Ya, saya bentar permisi ya. Saya ke ambil BAP dulu untuk pekerjaan kita ya. Pegang ini ya, Kir. Bang, dari tadi perutku nggak enak. Ya, bawa makan ketupat tapi nggak kemakan kulitnya. Bukan ayam po, Pak. Tapi saya nggak makan yang kebetulan, Pak. Ya, Pak, hati-hati, Pak, ya. Ya, Pak. Saya ke toilet dulu, Pak, ya. Oke, ya. Sudah sampai mana nih tadi ya YSS mengerjakan ini ya? Coba saya lihat dulu ini ada apa ini sampai mana kerjaan mereka? Ya ini tidur Pak. Hei, ya kok berdarah ini? Loh mana pengawasan? Halo, halo. Iya Pak. Kemana pengawasmu? Tadi Pak keliling lagi yang pernah ngecek tentang itu kebersihannya Pak. Bukan lu kayak pajar. Apa ini kok? Cepat-cepat cari anak-anak lo pula. Potong. Potong cepat. Risiko dari pekerjaan tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita kurangin. Menyepelekan suatu hal adalah pertanda malapetaka, apalagi harus menyepelekan sebuah nyawa. Lebih baik mencegah daripada mengobati, apalagi harus kehilangan nyawa. Moto safety, istri dan anak Anda menunggu di rumah. Safety first! Yes! Yes!
Oke, terima kasih. Demikian paroni ketiga yang kami sampaikan. Semoga bisa menarik kesimpulan dan hikmah di pada acara The Best Employee ini. Terima kasih dan selamat pagi. Baik.